Ramainya perselingkuhan yang terjadi pada deretan selebriti. Keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne santer turut menjadi pusat perhatian publik. Banyak isu yang menerpa kedua pasangan Arya Saloka dan Putri Anne. Nama Amanda Manopo pun kerap terseret di tengah-tengah kehidupan mereka. Menanggapi hal demikian, kakak Amanda Manopo ikut buka suara soal gosip yang mengaitkan adiknya dengan runtuhnya rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne. Dalam siaran langsung di media sosialnya beberapa waktu lalu, netizen meminta tanggapan Angelica soal gosip yang menyeret nama adiknya, Amanda Manopo. Angelica pun menegaskan bahwa apapun tanggapannya soal gosip hubungan Amanda Manopo dan Arya Saloka justru akan membawa dampak buruk bagi keluarganya. Namun, Angelica juga menyadari bahwa status sang adik sebagai selebriti memang tidak mudah untuk menghindari gosip-gosip miring. Apapun yang keluar dari mulut aku malah jadi bumerang untuk aku dan keluargaku. Manda pun aku tahu nggak gampang untuk menjadi seorang public figure dan ada di posisi kayak gini, kata Angelica Manopo dalam live TikToknya. Bagi Angelica, sudah menjadi hal yang wajar jika Amanda Manopo menjadi bahan omongan publik karena ia dikenal oleh banyak orang. Sebagai kakak, Angelica Manopo merasa sangat tahu bagaimana sifat Amanda luar dan dalam. Ia dan keluarganya pun yakin Amanda tidak akan melakukan hal yang akan mengecewakan mereka. Apapun yang keluar dari mulut, aku malah jadi bumerang buat aku dan keluargaku. Gitu. Dan Amanda pun aku tahu gak gampang untuk jadi seorang public figure untuk bisa ada di posisi kayak gini. Wajar kalau misalnya dia banyak banget yang ngomongin A, B, C, D gitu. Karena ya public figure emang gak akan lepas sama yang namanya berita-berita gitu kan. Jadi yang tahu kehidupannya dia kan pasti keluarganya dia. Jadi ya udahlah. Aku tahu ada aku kayak gimana. Dia sayang sama keluarga kayak gimana. Jadi ya gak mungkin lah bikin kecewa kita. That's it. Sementara itu, sejak Amanda Manopo dan Arya dikabarkan punya hubungan spesial, kedua pihak memang tidak pernah mengonfirmasi secara langsung soal kedekatannya. Di sisi lain, isu miring tentang keretakan rumah tangga Putri Anne dengan Arya Saloka kembali mencuat di media sosial. Hal ini menyusul dengan kata-kata Putri Anne yang kerap memberikan sindirannya lewat story akun Instagram pribadinya. Bahkan, beberapa waktu lalu Putri Anne ramai dikabarkan sudah memberikan kode bahwa dirinya kini sudah single. Sama seperti Putri Anne, Arya Saloka pun terlihat menikmati momen kesendiriannya tanpa kehadiran sang istri dan anak. Gara-gara momen tersebut serta rumah tangga keduanya yang santer diterpa isu miring, diduga tempat tinggalnya pun kini terbengkalai. Berikut salah satu video rumah milik Arya Saloka dan Putri Anne. Meski bergaya modern, kondisi rumah ini banyak disorot. Bagaimana tidak, seperti yang terlihat kediaman mereka terlihat sepi, tidak ada seorang pun dan tak terurus.